Nah, ini dia lampu dindingnya setelah dinyalakan. Kalian bisa lihat warna bronze-nya lebih keluar dengan motif batunya yang cantik banget. Nah, dia tuh ada di rumahnya seperti yang aku tunjukin di sini di gambar sebelah aku ini. Halo semuanya, kembali lagi di Surya Sakti Electric. Sebelum kita mereview salah satu lampu dinding dari drama Korea Love Marriage and Divorce, jangan lupa untuk klik subscribe channel kami Surya Sakti Electric dan like video ini. Oke, kita langsung aja mereview salah satu lampu dinding dari scene Love Marriage and Divorce, yaitu drama Korea dari Chosun TV yang sekarang lagi populer ya guys. Nah, lampu dinding ini digunakan di rumah dari Dokter Yosin. Nah, dia tuh ada di rumahnya seperti yang aku tunjukin di sini di gambar sebelah aku ini. Jadi dia itu ada di bagian atas dinding-dinding rumahnya. Jadi hampir semua rumahnya itu bagiannya dikasih lampu dinding yang satu ini, yang modelnya agak gantung ini. Nah, biar kalian lebih tahu jelas, kita akan tunjukkan barang aslinya langsung dari Surya Sakti Electric. Nah, supaya kalian lebih jelas, ini aku kasih pana untuk lokasi lampu dindingnya di Love Marriage and Divorce. Jadi ini benar-benar persis seperti yang ada di Love Marriage and Divorce ya. Yang di TV Chosun, lampu dindingnya ini aslinya itu dia memang bentuknya agak sedikit menggantung seperti ini. Ini barang aslinya di Surya Sakti Electric. Tapi walaupun dia menggantung, dia ini paten gantungannya, jadi dia tidak bisa goyang ataupun jatuh dari gantungannya ataupun lepas dari gantungannya ya. Bahannya sendiri itu kacanya dia ada motifnya seperti batu alam. Bodinya itu metal, jadi dia tahan panas, tahan hujan, tahan cuaca. Bisa digunakan baik di outdoor maupun di indoor. Dan modelnya dia ini klasik. Warnanya itu emas tapi ada sepuh hitamnya. Jadi benar-benar terlihat klasik tapi mewah ya. Nah, walaupun dia bentuknya klasik tapi tetap digunakan di rumah apartemen mewah Dr. Yusin yang sebenarnya kesannya itu minimalis. Nah, itu supaya rumahnya itu tidak terlihat membosankan ya, hanya minimalis full, tapi dia mau memadukan juga dengan interior klasik. Jadi itu adalah pilihan yang cukup tepat ya untuk interiornya. Nah, ini sudah dinyalakan. Untuk lampunya sendiri itu bisa menggunakan lampu fitting E27 standar ya, kayak yang kita gunakan sekarang ini. Lampu LED bisa menggunakan lampu LED warna semu atau warna warm white supaya warna emasnya dari lampu ini sendiri itu lebih keluar. Nah, ini kalau dinyalakan kalian bisa melihat sendiri teksturnya lebih keluar, warnanya lebih keluar. Bahkan sampai bagian belakangnya itu warnanya juga emas full ya. Jadi benar-benar cantik sekali. Dan ini kalau kita fokuskan di kacanya, yang bisa kelihatan di kacanya itu ada motifnya. Begitu dinyalakan motifnya ini lebih keluar, jadi klasiknya lebih dapet, kemewahannya juga lebih kelihatan dari motif batu alam di kacanya itu. Jadi untuk kalian yang merupakan penggemar drakor dan ingin rumahnya dibuat mirip seperti rumahnya Dr. Yusin yang minimalis tapi ada suasana klasiknya, bisa beli lampu dinding ini langsung di Surya Sakti Electric. Pastinya dengan harga yang sangat terjangkau dan kualitasnya bagus. Oke guys, kita udah review lampu dinding dari drama Korea Love Marriage and Divorce. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe YouTube channel kami Surya Sakti Electric, karena kita punya banyak banget inspirasi lampu gantung, lampu hias yang pastinya menarik dari drama-drama Korea dan drama-drama lainnya atau film-film terkenal yang pastinya cocok untuk kalian pakai di rumah atau tempat usaha kalian juga. Oke, thank you untuk nonton hari ini dan jangan lupa untuk terus nonton Surya Sakti Electric. Thank you dan sampai jumpa kembali.